Mahatva Media Indonesia, Bogor, warga kampung Kedep Desa Telajung Udik digegerkan dengan adanya penemuan mayat wanita di bantaran Kali PT Wika di dalam karung. Jumat, tanggal 16 Desember tahun 2022. Saat dikonfirmasi mahatvamediaindonesia.com, dari keterangan saksi saudari Ana, selaku pemilik warung di bantaran Kali Wika menyebutkan, di saat beliau sedang mencuci piring di belakang warungnya, tampak terlihat sebuah karung yang dikerumuti sejumlah lalat. Kemudian saudari Ana langsung memberitahukan kepada suaminya, yakni Andi. Kemudian dengan rasa penasaran saudara Andi langsung turun ke bantaran kali untuk melihat isi karung tersebut, menggunakan sebuah batang bambu, dengan mendorongkan sebatang bambu ke arah karung tersebut, nampak terlihat kaki dari isi karung, yang diduga seorang mayat. Karena merasa takut, saudara Andi langsung menghubungi ketua RT setempat, yakni saudara Agus. Setelah RT Agus meyakinkan bahwa benar dugaan saudara Andi, Agus selaku ketua RT langsung menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Aibtu Ari Hidayat, selaku Babinkamtibmas di Desa Telajung Udik. Tak lama kemudian, pihak kepolisian Polsek Gunung Putri beserta Reskrim Polres Bogor langsung mendatangi TKP. Untuk saat ini akibat meninggal korban wanita di dalam karung tersebut masih didalami oleh pihak yang berwajib. Dan untuk saat ini korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan visum guna menggali informasi lebih lanjut. Desa Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Mahatva Media Indonesia melaporkan.